Jasa Anggota Keselamatan Negara memastikan keamanan negara terpelihara, wajar dihargai dan dikenang. Sesiapa pun jika sentiasa didedahkan dengan kisah-kisah itu semestinya akan menghargai jasa mereka. Ya, namun bagi yang masih belum mendengar kisah perjuangan mereka menentang komunis, wartawan Rashid Jali mendapatkan Pegawai Bersara TUDM, Meja Bersara Dr. Nur Ibrahim Sulaiman antara pejuang yang tidak didendang. Usianya sudah menjangkau 70 tahun, namun dengan lancar mengimbas kembali pembabitan dalam dunia ketenteraan. Pada 1969, beliau ditauliahkan sebagai Letnan Muda Udara dan memilih untuk mengendalikan helikopter Nuri. Pelbagai peristiwa mengerikan pernah dilaluinya sepanjang tugasan pada tahun 1974 hingga 1978. Sebagai juruterbang, tugasnya amat mencabar, apalagi terpaksa melalui dan mendarat di kawasan operasi Merbahaya, termasuk di Kem Gubir, Kelian Intan, Keruh, Mong Gajah dan Betung, Thailand. Antara yang menyayat hati apabila beliau ditugaskan membawa naik mayat pegawai risik Kapten Hardif Singh bersama 5 anggota lain yang diserang hendap komunis di Gubir. Saya pun pergilah tolong bantu apa ni Saluddin ni, saya pelukkan apa ni yang mangsa tu. Mangsa tu adalah Hardif Singh. Kapten Hardif Singh yang saya jumpa di Bersara 8 pagi di Sungai Petani pagi tadi. Saya peluklah, sambutkan saya dengan Saluddin, tarik mayat masuklah. Dengan kaku dia macam ni dah, dengan bau dia, lepas tu dah lewat juga sikit lah apa ni dengan darah tu. Flying suit saya pun penuh darah. So, bila mayat suami dibawa ke Sungai Petani, ada 18 peluru. Itu peristiwa yang tak boleh saya lupa lah. Sebab... Berkongsi kisah perjuangan, Meja Bersara Nur Ibrahim yang berasal dari Kuala Kangsar berkata, helikopternya pernah beberapa kali ditembak ketika membawa bekalan makanan dan mengambil tentera di kawasan operasi. Mereka juga pernah ditembak ketika mendarat di kawasan operasi De Betung untuk mengambil 12 anggota tentera RAMD. Mereka ditembak ketika berlari untuk menaiki pesawat. Orang yang terakhir nak naik tu, Private Chet Rose. Dia naik, mesti kata, Captain, kita kena tembak. Kena pada dai, apa ni, Rose tu. Jelas sekali nak naik. Lepas tu, quartermaster tu, tangan kanan dia kena tembak. Manakala dalam ops Selamat Sawadi di Betung, nyawanya hampir melayang apabila pesawatnya ditembak komunis ketika mengambil pasukan polis hutan. Beliau juga pernah menerbangkan helikopter yang rosak enjinnya akibat ditembak untuk pulang ke pangkalan. Pesannya kepada generasi muda agar hargailah jasa dan pengorbanan tentera yang berjuang mempertahankan negara hingga kita dapat hidup aman dan tenteram kini. Orang sekarang sudah duduk dah aman kerana kami yang mempertahankan kedaulatan negara ni menentukan ancaman ni dapat di ancaman komunis in particular dapat dihapuskan. Kalau tidak apa akan jadi? Semua orang tak dapat, negara tak aman. Bila negara tak aman, kesejahteraan tak ada. Jadi, apa yang kenikmatan yang orang sekarang, generasi ini dapat ni adalah hasil titik peluh dan darah yang mengalir pada tubuh wira-wira yang terdahulu. Bukan kecil jasa dan pengorbanan anggota tentera dalam mempertahankan negara. Keringat, darah dan air mata menjadi saksi perjuangan mereka. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlulah menghargai setiap pengorbanan yang telah dicurahkan dalam mendaulatkan negara. Rashid Jali, RTM.